balik lagi di channel Ezin Entertainment. Pada video kali ini, aku mau sharing sekalian mereview korset apa sih yang aku pakai saat melahirkan. Jadi, aku tuh pakai 3 macam korset dan ini semuanya aku pakai dari Skelta. Semoga ini bisa jadi rekomendasi buat kalian semua ya. Nah, aku tuh benar-benar pakai korset ini waktu habis melahirkan tuh hampir setiap hari aku pakai dan ini benar-benar nyaman banget. Terus aku juga ngerasain perbedaannya setelah pakai korset ini ya. Jadi, kelihatan perut kita tuh jadi cepet banget mengecilnya dan kembali ke bentuk semula. Pokoknya ini tuh bener-bener rekomendasi banget buat kalian. Selain harganya juga terjangkau, ini juga bahannya bener-bener bagus dan gak bikin sakit. Pokoknya buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, seperti biasa, buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe di bawah supaya aku lebih semangat lagi bikin konten yang lainnya. Terima kasih banyak. Oke, untuk yang pertama ini ada Skelta Postpartum Korset Peramping. Nah, ini tuh dulu waktu aku beli harganya 80 ribuan gitu. Nah, ini tuh aku sengaja pilih yang warna hitam karena buat aku kalau misal kelihatan gitu kebuka bajunya, jadi kelihatan warna hitam. Jadi kayak kita kayak nggak pakai korset gitu ya kelihatannya. Nah, jadi aku pakai yang warna hitam. Jadi ini tuh untuk size-nya ini tuh free ya, teman-teman. Jadi satu ukuran aja. Nah, ini tuh untuk lebarnya ini tuh 23 cm dan untuk panjangnya ini tuh sekitar 95 cm. Ini tuh benar-benar panjang gitu. Nah, untuk melarnya itu kurang lebih sekitar 10 cm-an. Jadi kalian bisa hitung aja lebar badan kita ya, teman-teman. Oh iya, untuk aku sendiri, untuk aku tuh tingginya 153 cm dan beratnya itu aku kemarin berapa ya? Sekitar 55 kilo gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh kalau untuk pakai yang ini menurut aku ini pas banget di badan aku yang ukurannya segitu. Nah, buat kalian nanti aku kasih lihat videonya yang lebih jelas ya. Selamat menonton. Oh iya, teman-teman, jadi ini kan aku udah 2 kali melahirkan. Nah, dulu waktu aku lahiran anak pertama, aku tuh pakai korsetnya yang model biasa gitu, yang segi panjang, terus yang rekatannya tuh yang cuma bagian depan aja. Nah, setelah aku lahiran anak kedua, aku baru tahu kalau ada korset yang model seperti ini. Dan setelah aku bandingin korset yang sebelumnya sama yang ini tuh bener-bener tingkat kenyamanannya bener-bener enak. Jauh banget gitu ya, menurut aku enakan pakai korset yang model seperti ini. Jadi kalau yang model lurusan itu dia kan cuma direkatin doang, dia nggak bisa disetting rekatannya gitu ya, cuma lurusan aja. Sedangkan kalau yang ini dia tuh ada 2 rekatan modelnya. Jadi untuk rekatan yang pertama dia tuh kita rekatin gini ya, cara pakainya kita tinggal rekatin. Terus kalau udah kayak gini, dia ada rekatan lagi yang model kayak gininya tuh, yang bikin enak menurut aku tuh yang ininya, karena ini tuh bisa kita setting sendiri kekencangannya atau ke lenturannya gitu lah, teman-teman. Pokoknya enak banget. Dan untuk bagian belakangnya, jadi bagian punggungnya itu bisa enak banget, kayak rasanya tuh kayak dipijit gitu, jadi nggak sakit. Dan karena ini bahannya enak, jadi lebih tambah nyaman gitu kalau pakai korsetnya. Nah, kalau buat kita pakai korset kayak gini terus kita pakai baju gitu ya, kayak biasa aja, kayak kita nggak pakai korset, karena dia juga nggak tebel-tebel banget dan juga dia lenturnya tuh enak, kayak nggak keras gitu ya, jadi mengikuti lekuk tubuh kita, jadi kayak nggak kelihatan pakai korset. Jadi enak banget. Pokoknya buat kalian yang baru aja melahirkan atau mau melahirkan, kalian bisa beli korset yang seperti ini, teman-teman. Pokoknya ini rekomendasi banget, cuma 80.000 aja kalian bisa dapetin korset kayak gini. Nah, ini aku masih bagus karena aku tuh nyucinya nggak aku cuci pakai mesin cuci ya, teman-teman. Jadi aku tuh nyucinya, aku sekalian kasih tips nih ke kalian biar korsetnya awet, bisa dipakai lagi gitu ya, bisa disimpan. Jadi kalau kalian nyuci jangan pakai mesin cuci, terus juga jangan sampai kena kayak pemutih pakaian yang kayak Baiklin gitu ya, teman-teman, tuh jangan. Terus juga jangan sampai digosok gitu, pokoknya kita kucek aja karena korset kan kayak nggak kotor-kotor banget ya, paling kena keringet gitu. Jadi nggak usah sampai gosok-gosok banget, takutnya ini bahannya tuh pada kayak berudul gitu.
Nah, untuk korset yang kedua ini nggak cuma kita pikirin yang bagian perut aja. Jadi kalau untuk aku pikirin juga untuk yang bagian payudara gitu ya teman-teman. Karena kalau habis melahirkan kan kita identik dengan kayak menyusui. Nah, kalau kalian tahu kalau orang menyusui itu kan payudaranya kayak lebih besar, terus lebih berat, otomatis kan kayak ketarik gaya gravitasi. Jadi dia kan kayak lebih ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh beli korset sih ini, Skelta pengangkat payudara ini ya teman-teman tuh. Nah, ini tuh benar-benar enak banget, please enak banget. Aku benar-benar rekomendasiin juga korset yang ini. Jadi ini tuh kita pakainya tuh kayak gini. Jadi ini tuh bisa ngangkat payudara kita. Jadi dia tuh kayak keangkat gitu. Jadi nggak ketarik ke bawah gitu loh teman-teman. Jadi lebih kenceng dan lebih enak juga. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengangkat payudara, membetulkan postur tubuh, terus juga menegakkan punggung. Jadi enak banget. Pokoknya kalian juga bisa beli korset yang kayak gini. Nah, ini tuh bahannya nilon spandex, enak banget, nggak sakit juga. Jadi di bagian payudaranya tuh kita di nggak bakal sakit karena dia tuh kayak ada penyangganya kayak gini nih, kayak gini nih teman-teman. Nanti aku kasih videonya yang lebih jelas buat kalian ya teman-teman. Nah, untuk korset ini, untuk ukurannya kalian bisa sesuaiin aja karena dia tuh nggak free size, jadi dia ada ukurannya. Nah, ini kebetulan aku pilih yang paling kecil ya teman-teman tuh. Dan menurut aku ini tuh pas banget, nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Karena buat aku kalau misal kegedean bakalan nggak enak gitu ya menurut aku ya. Kalau kayak gini kan harusnya biar kencang, biar lebih maksimal gitu keangkatnya. Nah, pokoknya kalian bisa order yang kayak gini. Nanti aku kasih linknya juga di description box. Pokoknya buat kalian semua yang habis melahirkan, misal baru aja melahirkan atau beberapa hari habis melahirkan, terus kalian keluar rumah, terus kalian pakai korset ini, ditambah korset ini, pasti orang-orang tuh pada ngiranya, wah kok kayak lebih cepet banget badannya tuh kembali ke bentuk semula. Pokoknya ini tuh bener-bener rekomendasi banget dua korset ini ya teman-teman. Wajib kalian check out. Pokoknya kalian klik link di description box ya. Dan harganya juga terjangkau banget dan bahannya juga enak-enak banget. Pokoknya kalian wajib cobain. Nah, untuk korset yang ketiga ini ada korset long torso gitu. Nah, menurut aku kalau ini sih wajib nggak wajib gitu ya, cuma kalau untuk aku sih karena ini sharing jadi aku kasih tahu aja, aku juga beli korset yang modelnya kayak gini. Jadi ini tuh bisa kita pakai kalau kita mau keluar rumah atau ada acara gitu, terus pas kita pakai kebaya atau kita pakai baju-baju yang kayak ngetat gitu, jadi kita bisa pakai kayak gini korset. Jadi korsetnya itu sekalian ngangkat payudara, sekalian ngecilin perut juga. Kalian bisa pakai long torso kayak gini. Nah, kalau ini untuk harganya kemarin sekitar 140-an kalau nggak salah ya teman-teman. Pokoknya aku cantumin aja linknya di bawah. Nah, untuk ini aku lagi-lagi pilih yang warna hitam. Dan ini sih menurut aku enak juga ya kalau untuk dipakainya, karena dia tuh untuk bagian perekatnya tuh, bukan perekat sih, maksudnya untuk bagian kancingnya dia tuh ada dua layer. Jadi untuk yang pertama dia tuh pakai yang seleretan kayak gini, resleting. Terus yang kedua dia tuh pakai kayak ngait gitu loh teman-teman tuh. Pokoknya tuh enak banget nih. Jadi dia pakai kayak gini pengait. Jadi pertama dikaitin, terus abis itu kita resleting. Jadi bener-bener double gitu ya teman-teman tuh. Bakalan kenceng. Ya, kayak gini. Dia ada dua. Pokoknya nanti aku kasih videonya yang lebih jelas ya.
Dan untuk yang terakhir, aku kasih bonus buat kalian agar lebih maksimal lagi ngecilin perutnya ya teman-teman nih. Untuk celana dalamnya, ini aku pakai yang model celana dalam plus korset gitu. Jadi ini simple banget, korset paling simple gitu ya. Jadi kita pakai celana dalam sekalian pakai korset. Dan itu harganya juga terjangkau banget ya teman-teman. Ini dari Munafi aku belinya. Bahannya juga enak banget korsetnya. Ini aku beli dua, ada yang hitam, ada juga yang warna krem. Oh iya, mungkin segitu aja untuk review kita kali ini tentang korset. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video aku yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!